sampah yang terkumpul di Jalan Inspeksi Mukofart ini adalah hasil dari kumpulan sampah dari warga yang terdampak banjir. Dari data Bantar Gebang saja sudah terkumpul 49 ribu ton sampah pasca banjir, tapi itu DKI Jakarta. Hari ini aja sudah hampir 50 ya kendaraan ini yang menggempur. Kalau kondisi cuaca memungkinkan, kemudian armada juga standby cukup, maka kita akan selesaikan dalam satu hari, kita sterilisasi kali inspeksi kali Mukofart ini. Ya, ini adalah strategi yang kita lakukan, karena kendaraan-kendaraan dari armada SKPD di luar dinas ELA kesulitan untuk ke Bantar Gebang, makanya ini adalah titik sementara sebelum ke Bantar Gebang, karena memang yang kita butuhkan adalah penanganan cepat.